Agak disayangkan tatkala kita bersemangat untuk mengamalkan sunnah memiliki anak yang banyak akan tetapi tidak mengamalkan kewajiban mendidik anak yang Allah berikan kepada kita. Ya wa Bagaimana orang tua sekarang mendidik anaknya dalam perkara-perkara duniawi luar biasa besarnya Harta yang berlipat-lipat dia infakkan, dia keluarkan bagaimana anaknya bisa bahasa Inggris, dia sekolahkan dia masukkan dalam bimbel-bimbel bahasa Inggris yang harganya kita lihat kadang-kadang ratusan ribu jutaan rupiah. Dia keluarkan bagaimana anaknya paham urusan duniawi. Dia sekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum yang favorit katanya untuk agar anaknya mendapat suatu yang dianggap oleh manusia baik, maka ini harus kita perhatikan baik-baik wahai kaum muslimin. Kenapa kita atau orang mampu untuk menginfakkan, mengeluarkan hartanya untuk menjadikan anaknya sukses di dunia dengan harta yang berlimpah, akan tapi urusan akhirat, urusan agama. Bagaimana kita lihat? Tidak, tidak seperti yang dilakukan terkala orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah umum. Kadang-kadang terkala disekolahkan di sekolah agama, seakan-akan hanya sekedarnya saja. ketika les umum maka dia sanggup membayar meskipun ratusan ribu bahkan jutaan tatkala disekolahkan di agama tatkala SPP sekolah agama cuma 500 ribu hingga 1 juta dia sudah ngeluh minta kemana-mana keringanan ketika anaknya disekolahkan di les atau di leskan dimasukkan di bimbel-bimbel kursus bahasa Inggris tidak pernah dia meminta keringanan subhanallah tatkala anaknya disekolahkan atau dimasukkan di TPA TPA cuma 50 sampai 100 ribu dia sudah merasa keberatan. Na'udzubillah Apa ini? Apa yang kita sudah lakukan wahai kaum muslimin? Didilah anak-anak kita di atas agama Allah yang benar, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.